Hello brother, kembali lagi dengan gue Kasepta di channel, nama channel gue baru sekarang, My Hobbies. Oke, sekali memperkenalkan channel gue, kenapa namanya ganti My Hobbies? Karena video ini terlalu random ya, di channel gue banyak banget video yang random, itu semua apa ya, suatu yang gue lakuin untuk kesenangan gue aja. Ya seperti hobi-hobi gue lah. Oke, di sini keperluan kalian adalah obeng yang kecil banget nih, ukuran berapa ini ya? Pokoknya kebutuhan kalian adalah obeng yang kecil banget ini, nggak tahu nih berapa milimeter, gue lupa. Sama mungkin obeng yang seperti ini nih, atau benda obeng apa disebutnya obeng minus. Atau apapun yang kecil gini, karena ini bukan nanti dibu apa ini dipakai bukan untuk buka baut tapi buat nyongkel something. Alright, jadi di sini kenapa ada apa ini IC box? Oke, mungkin sebagian orang udah tahu ini adalah HDD caddy. HDD caddy ini untuk menambah kapasitas di laptop kalian yang punya DVD, apa ya disebutnya itu, kalau gue sebut itu sih DVD ROM ya. Jadi bisa di replace pakai ini di laptopnya untuk tambah kapasitas hard disk ataupun SSD. Jadi di sini gue bukan mau jelasin apa sih kegunaan ini secara detail, gue di sini pingin buat tutorial yang mungkin banyak orang belum tahu ya, cuma nggak tahu juga sih ya. Jadi kadang HDD caddy ini kalau setelah kita pasang tuh si laptop nggak mau restart atau nggak mau shutdown gitu. Apa sih permasalahannya? Di sini tuh ada switch ya. Nah, jadi di sini ada switch. Aduh. Nah, itu switchnya gue nggak bisa zoom lebih dekat karena gue pakai kamera HP ini. Jadi switch ini gunanya katanya untuk ganti, jadi ada 3 switch gitu. Ini ada 3 switch gitu, jadi bisa digeser 3 kali gitu. Nah, jadi katanya gunanya untuk kalau dia di laptop nggak bisa shutdown, untuk ganti apa sih, mode SATA atau apa, nggak tahu nih. Oke, ini gue balikin ke paling kiri. Nah, di sini tuh kadang switch ini nggak fungsi sih, karena tergantung merek dari HDD caddy itu sendiri. Kalau yang ini gue udah coba ke tengah, ke kanan, gue pakai laptop Asus N56VB, dia tuh nggak fungsi ini. Nah, di sini gimana sih cara dia biar bisa shutdown dengan benar, bisa restart dan sleep mode? Karena sebelumnya emang nggak bisa sama sekali di sleep mode juga gitu. Jadi di sini gue bongkar ini HDD caddy ini. Sebetulnya tutorial ini ada versi bahasa Inggris ya, tapi gue di sini pengen buat versi lokal lah ya, biar mudah dimengerti. Karena tidak semua orang paham dengan tutorial bahasa Inggris. Di sini gue udah copot baut-baut yang ini, baut-baut untuk buka dalamnya ini. Mungkin kalau yang switchnya di sini, ada juga dari caddy yang switchnya di sini itu mungkin work ya, cuma nggak tahu juga, ini gue beli versi yang ini ya, entah ini ori atau gimana orinya juga. Oke, setelah gua buka ini, di sini sedikit sulit sih ya kalau kalian lihat nih. Di sini ada, nah ada pin gitu. Tadinya dia masuk ke dalam gitu pinnya. Jadi mesti dicongkel dulu, diungkit ke atas biar bisa lurus kayak gini. Biar bisa seperti itu. Jadi tadinya ini ke dalam gitu loh. Oke, setelah dibuka ini semua, baut-baut juga udah dibuka.
Ini buat garansi juga udah dibuka lah. Gak penting lah, ini harganya cuma berapa? 38.000 kayaknya gue beli. Gak nyampe 50. Tapi beda-beda ya tergantung tokonya. Oke, setelah dibuka semua kita bisa buka ini. Gue buka dulu ya sebentar. Nah, jadi ini udah kebuka setengah. Untuk buka ini hati-hati nih yang depan, karena kalau yang versinya seperti ini ya, karena ada beberapa versi juga. Ini bukanya mesti hati-hati, dia mesti diangkat ke atas gitu. Nah, seperti itu, aduh. Nah, ini diangkat seperti ini aja. Sorry, ini pakai HP aja ya biar nggak perlu banyak edit lagi, males aja gue ngedit-ngedit. Yang penting tutorialnya bisa dipahami. Oke. Ini seperti ini kan dalamnya. Nah, di sini kita perlu buka baut ini. Oke, di sini gue mau buka bautnya ini. Ada dua baut di sini, satu di sana, satu. Oke, di sini bisa dibuka. Oke, ini dibuka dulu bautnya. Diamankan. Satu lagi dibuka. Oke. Aduh. Belum lepas dia ternyata. Oke, kita lepas di sini. Oke, setelah kebuka semua, ini diangkat aja. Nah. Ini kita bakalan lihat si switch-nya. Switch-nya ini ada di sini. Ini switch-nya posisi kan gini. Yalah, fokuslah. Oke. Ini switch-nya. Oke, intermezzo sedikit. Jadi, pasti kalian nih ngira nih kuku kotor banget sih itu. Ini bukan kotor karena kotoran kuku ya. Ini tuh bekas obat nih. Jadi, gua pakai obat yang dia rada ini juga, obatnya tuh bikin nempel di bagian-bagian. Benar-benar obat ini, dia nggak bisa hilang cepet nih tuh. Ya kan netizen banyak komen juga ya, detail-detail nggak jelas. Oke, jadi kita fokus ke tutorial lagi. Tadi intermezzo sedikit. Ini switchnya. Nah, ini switchnya ini nggak fungsi banget juga nih kalau yang di sini. Nggak tahu laptopnya yang nggak support atau emang switchnya nggak fungsi nih. Switch nggak jelas. Oke, jadi di sini tuh kita hanya perlu ngelepas. Nah, ini ada 6 pin sebelumnya. Di sini tuh ada 6 pin nih. Ini 1, 2, 3. Nah, ini yang pin ketiga dari kanan nih udah gue lepas ya. 4, 5, 6. Di sini ada 6 pin. Yang pin ketiga dari kanan. Ini lo harus lihat nih, brother. Jadi ini ada dua posisi nih. Jangan sampai salah lo ngelepas pinnya, brother. Ini tuh pinnya posisinya berdiri, bukan yang tiduran. Oh. Yang terlentang tuh bakal susah tuh ngelepasnya. Jadi yang terlentang ini nggak perlu diapa-apain ya. Lo fokus yang ke berdiri ini aja nih. Sini ada 6 pin, lo lepas pin ketiga dari kanan. 1, 2, 3 ini udah gue lepas nih. Karena gue harus coba dulu dong. Kalau ini berhasil, nah makanya ada nih tutorial. Kalau ini gak berhasil, gak akan ada nih tutorial ini. Oke, jadi ini lo lepas, terserah pakai apa. Gue pakai ini, peniti super kecil nih. Karena ini susah banget mau pakai jarum pentul kayak gini nih. Ini masih terlalu besar. Mungkin lo harus coba pakai ini dulu nih. Ini yang kecil banget nih. Kecil banget dia. Itu kecil banget. Sumpah dah. Ini kecil banget. Hati-hati aja lo ngelepasnya. Nah, setelah bisa keungkit dengan ini, mungkin lo bisa pakai yang lebih besar nih supaya lebih membantu. Kalau yang mau disolder, jago solder ya, bisa tuh dilepas dari soldernya, dipanasin dikit. Tapi ini susah sih. Kalau lo tahu ini kecil banget nih.
Asli dah. Oke. Jadi setelah lo lepas ini, semua akan work seperti semula. Lo bisa restart laptop lo dengan benar, bisa sleep lagi, dan shutdown dengan baik. Ya. Setelah itu, dipasang lagi aja. Oke, setelah gue pasang semua ini, nanti... Oh, sebentar nih gue tunjukin dulu nih setelah lepasnya nih. Ini pin yang udah lepas. Ini pin yang udah lepas nih. Nggak mau fokus dia. Nah, ini pinnya kecil banget kan. Oke. Ini keren nih meja ya. Kayak workshop beneran anjir. Oke, ini pinnya... Ini kita pasang aja semua setelah ini dilepas. Jadi switchnya posisinya mungkin di kiri aja ya, karena defaultnya di kiri dia nih. Kalau ada switchnya, kalau nggak ada ya nggak perlu. Oke, gue pasang dulu ini semua, nanti kita tes. Oke, ini sekarang laptop lagi di booting. Dia udah terpasang hard disk. Hard disknya itu untuk HDD-nya dia 2,5 inch ya, sama buat laptop. Jadi dia gantiin ini apa DVD room di sini tuh, jadi rada masuk gitu dia. Nggak begitu bagus sih, tapi kapasitasnya untuk nambah kapasitas lumayan juga, terutama yang mau pakai SSD buat booting, SSD buat datanya di hard disk. Oke, di sini kita bisa lihat untuk ini gue pakai hard disk yang tambahan 2 tera. Oke, kita lihat di sini udah kebaca 2 tera, nggak ada masalah setelah pinnya dicabut tadi. Apakah sekarang work untuk sleep, kita lihat ya. Jadi di sini kita sleep. Tadinya sleep dia nggak mau mati sih, lampu power ini tuh nggak mau mati, dan ini masih nyala nih di. Nah, ini ada 3 lampu kan nih, 1, 2, 3. Nggak begitu kelihatan ini. Nah, ini harusnya mati nih, dia detect hard disk. Yang paling kelihatan ini sih, kalau kita sleep ini nanti jadi kedip-kedip. Ini kita sleep ya. Ini sleep ya, sleep. Sleep. Oke. Jadi kalau dia nge-sleep, hard disk semua ke shutdown, nah dia seperti ini yang benar. Kalau sebelum dicabut pin ya tadi, dia nggak mau sleep, stuck, tetap nyala tapi mau apa si screen ini mati. Dan sekarang bisa kita hidupin lagi. Ini kita coba hidupin lagi, bisa. Dan sebelumnya dia nggak mau restart, tapi di sini langsung kita coba restart aja. Restart. Semuanya berjalan dengan baik ya di laptop Asus N56VB. Semuanya bagus, nggak ada masalah. Nah, oke, jadi tutorial kali ini itu aja, memperbaiki HDD Caddy yang nggak bisa restart setelah pasang HDD Caddy. Yang terpenting adalah obeng ini harus punya. Oke, jangan lupa subscribe karena itu gratis, dan support terus channel ini, share tutorial ini ke kawan kalian kalau memang work ya untuk kalian. Thank you. See you.
to next video.